Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penjual madu, pencinta madu, penikmat madu, ataupun orang-orang yang trauma ya dengan madu SOS sintetis oplosan dan sirupan. Nah, ini kita sedikit memperkenal ke kemasan baru kita, samo stiker kita ya. Nah, ini madu akasia. Waalaikumsalam. Apa? Ini kesan Ajis, Pak. Oh, sebelah. Akasia honey. Nah, ini dia, ini madu akasia ya. Ini madu akasia. Madu akasia ini dari hutan atau perkebunan liar ya. Jadi lebahnya itu lebah milipera, lebah Eropa. Nah, ini akasia honey. Ini kasih karpa. Nah, dia lebih gelap, kaya antioksidan. Nah, ini akasia kasikarpa. Nah, ini mangium. Ini akasia mangium. Nah, ini mitos atau konspirasi madu. Madu yang disemuti berarti palsu, madu asli tidak beku, penderita diabetes tidak boleh minum madu, madu cair berarti oplosan, semakin keruh semakin bagus. Ini mitos galau. Ini sengaja diciptakan oleh oknum madu palsu itu sendiri yang membuat bingung masyarakat. Nah, ya. Ini madu akasia. Nah, ini yang kecil, ada kemasan kecilnya. Nah, kemasan kecilnya. Ini 200 gram. Ini 400 gram. Nah, ini 600 gram. Oke. Kalau ini kemasan 1 kilo. Ini kemasan 1 kilo ya. Madu akasia honey. Akasia honey. Nah. Kasih karpa. Kemasan 1 kilo. Kalau ini bipolen honey plus royal jelly. Bipolen honey plus royal jelly. Jadi kandungannya itu ya madu mangium, bipolen, samo ada royal jelly-nya. Ya. Yeah. Nah, ini. Ini. Ini bagus untuk kesuburan ya, insya Allah. Jadi untuk yang pengen, yang belum belum dapatkan momongan, dicoba be ikhtiarnya ini untuk meningkatkan kesuburan. Nah, kalau ini kopi. Dipa Kupiku. Kopi Robusta Lampung berkualitas. Ini high class ya kopinya. Nah, Kopi Lampung ya. Dijagonin kualitasnya.
Nah ini kopinya. Nah, kalau ini madu propolis. Ini madu propolis ya. Madu propolis ini dari lebah trigona. Stainless bee, lebah tanpa sengat. Nah, ini. Ini. Lebah tanpa sengat ya. Madu propolis. Ini madu Kaliandra ya. Madunya belum datang, lagi dalam dalam perjalanan. Madu Kaliandra. Mantap. Nah, kalau ini madu endemik Sumsel. Madu endemik Sumsel ini dari hutan Prabu Muli. Ini warna madunya. Nah, ini madu endemik Sumsel juga. Nah, ini madu cadas ya. Nah, ini madu cadas. Madu cadas. Ukuran 400 gram. Nah, ini teman-teman yang pengen apa nyobain madu sensasi Dogan. Nah, ini salah-salah ini. Ini hutan mangrove ini. Nah, ini hutan mangrove nih. Hutan mangrove. Nah, madu endemik Sumatera Selatan. Hutan mangrove. Nah, di Sungai Lala nih. Kalau ini madu Prabu Muli. Madu Prabu Muli. Nah, ini madu cadas. Ini madu cadas. Madu cadas. Oke, madu murni dari apa? Rio Rejo dan Muhammad Yasir Chana. Makasih sudah nonton. Ini madu endemik juga Sumatera Selatan. Ini sensasi Dogan. Nah, ini sensasi Dogan. Dari Banyuasin. Nah, ini fermentasi bawang tunggal sama madu murni, madu akasia honey, madu fermentasi bawang tunggal sama bawang tunggal plus akasia honey. Halo Pak Alwi. Nah, ini bawang tunggal juga tapi dipermentasikan dengan madu trigona ya. Madu kelulut ya. Ini untuk jos ya, vitalitas ya. Insyaallah. Nah, ini fermentasi madu ini akasia honey sama bawang tunggal ukuran 600 gram. Halo Kak Ilham. Kak Ilham Bangka. Oh, Kak, apa kabar Kak? Ini madu ini Kak. Bawang tunggal yang ukuran 600 gram.
Apa kabar, Bangka? Salam untuk Ilmi Bangka, Kak. Nah, ini. Kasihani. Oke, sekian dulu untuk kawan-kawan pencinta madu, penikmat madu, penjual madu, aktivis madu yang ini, yang menjihadkan madu murni. Nah, ini ya, kita perkenal ke produk-produk kita madu di kita ya. Oke. Halo Kak Ilham. Ugoyo dulu. Nah, ini nak apa? Persiapan Jumatan. Oke. Makasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua, lagi semua para pedagang madu murni. Untuk madu SOS, insyaallah mudah-mudahan cepat masuk penjago dia nih. Mereka nih biang kerok nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.